Saudara, lempar gasing merupakan olahraga tradisional yang saat ini dihidupkan kembali sebagai salah satu warisan leluhur yang kaya akan nilai persaudaraan serta persatuan warga masyarakat yang bermukim di Kabupaten Ngada, tepatnya Kecamatan Bajawa. Kabupaten Ngada tidak hanya terkenal dengan aroma wangi kopi Arabica yang sudah populer, serta keindahan alamnya yang sangat mempesona, tetapi memiliki sejumlah olahraga tradisional yang memikat serta menarik untuk dicoba oleh para wisatawan sebagai bentuk dari uji ketangkasan bagi kaum pria yang menunjukkan kemampuan serta kekuatan fisiknya dalam meraih kemenangan. Salah satu olahraga yang paling populer saat ini adalah lempar gasing, atau dalam bahasa setempat disebut wela maka. Lempar gasing hanya dimainkan oleh kaum pria, yaitu para remaja dan orang dewasa yang ingin menunjukkan kebolehannya dalam menghancurkan gasing milik lawan. Gasing biasanya terbuat dari kayu yang keras serta tahan terhadap benturan dan tidak mudah pecah. Seluruh kekuatan fisik dikerahkan dalam membidik gasing lawan hanya dalam sekali lemparan. Seperti yang diperlihatkan masyarakat Dusun Likowali, Desa Bewali, Kecamatan Bajawa, para pria terlihat penuh semangat melemparkan gasingnya untuk menjatuhkan gasing milik lawan sembari diikuti oleh sorak-sorai para penonton. Fabianus Deru, salah seorang tokoh muda Desa Bewali, menjelaskan bahwa permainan gasing merupakan tradisi leluhur yang harus dilestarikan karena mengandung nilai-nilai luhur tentang kehidupan dalam kebersamaan. Artinya juga tangkasannya seperti apa? Terkesan-kesannya untuk mengikat tali persaudaraan antar kampung. Jadi semua orang-orang muda kita giring ke sini, di mana mereka semua bisa mengerti, paham tentang budaya yang diwariskan oleh leluhur. Wela maka atau lempar gasing selain untuk berolahraga, tetapi juga merupakan momentum untuk saling menyapa, serta makan dan minum, serta menari bersama sebagai satu kesatuan masyarakat dalam suasana kekeluargaan.